Kelompok Usaha Bersama atau KUB PKBM Bina Ilmu Kecamatan Pasir Lima Ukapas hari ini Jumat 10 April 2020 membagikan masker kepada pengguna jalan di Jalan Bakti Simpang Jaksa Kepuluan Panipahan Kecamatan Pasir Lima Ukapas Kabupaten Rokan Hilir Riau. Dalam kegiatan tersebut sebanyak 2.000 masker hasil kerajinan tangan para karyawan KUB PKBM Bina Ilmu Pasir Lima Ukapas dibagikan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Pembagian masker dipimpin oleh Ketua KUB PKBM Bina Ilmu Pasir Lima Ukapas Misgia SPD dengan memanfaatkan situasi kepadatan pengguna jalan di Jalan Bakti, salah satu pusat lalu lintas kendaraan dan pusat perbelanjaan Simpang Jaksa. Misgia selaku Ketua KUB PKBM Bina Ilmu Pasir Lima Ukapas mengatakan sosialisasi pencegahan COVID-19 harus terus dilakukan ke seluruh lapisan masyarakat guna memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, untuk wilayah Kecamatan Pasir Lima Ukapas khususnya pada hari ini kami beserta rombongan Bapak Kapolsek dengan Bapak Babinsa telah membagikan masker gratis sebanyak 2.000 untuk wilayah Kecamatan Pasir Lima Ukapas yang sudah dilaksanakan pada hari ini. Kegiatan ini dari kursus menjahit PKBM Bina Ilmu Kecamatan Pasir Lima Ukapas. Dan donaturnya antara lain untuk donatur kain yang telah membantu kain adalah yang satu adalah Bapak Siswa Jamulyadi, dua adalah Bapak Socin An, tiga adalah kelompok futsal dan badminton YP Kartini, keempat adalah Ketua BPK Panipahan Kecamatan Pasir Lima Ukapas. Semoga masker ini berkah buat masyarakat Palika. 2.000 yang telah dibagikan untuk wilayah Panipahan. Untuk kelanjutan masih ada masker 3.000 lagi yang akan dibagikan karena ini situasinya masih kekurangan tali, jadi sehingga kami masih menunggu untuk selanjutnya. Kira-kira dalam pembuatan masker ini prosesnya kalau sekitar 2.000 itu harus berapa lama prosesnya? Untuk proses 2.000 yang telah kami bagikan hari ini kurang lebih 1 minggu. Iya. Tidak ada terkendala apa Pak? Kira-kira selama 2.000 tadi, 2.000 kan? Iya. Untuk anggota itu 4 orang. Tetapi sekarang anggota sudah ditambah, maka pesanan dari Dinas Koperasi Kabupaten Rokan Hilir pada hari ini itu 2.500 masker dan dari daerah lain 5.000 masker. Saat itu pembagian masker dibantu jajaran TNI Angkatan Darat dan Polri. Dari jajaran Polri dipimpin langsung oleh Kapolsek Panipahan itu Zulmaresa. Sedangkan dari TNI Angkatan Darat dan Pos Ramil Panipahan, Serma Heri Kalman serta Babinsa Pulau Jemur Serma Suwarman. Sekarang sudah kami sampaikan juga. Tapi kalau ada saudaranya yang mau pulang ke Panipahan, kalau bisa disarankan karena sehat bisa pulang ke sini atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kami harapkan, jangan sibuk atau mulai-mulai yang orang tinggal di Panipahan, masyarakat Panipahan, tidak usah lah pergi mudik, janganlah pergi mudik, tidak usah pulang daerah lain. Bapak penyebaran, penyebaran. Mustar Manurung mengabarkan dari Panipahan, Kecamatan Pasir Lima Ukapas, Kabupaten Rokan Hilir Riau.